Oh, saya rasa saya cuba. Oke, selamat datang ke Sabah. Ya, sama-sama. Saya rasa penat kamu punya penerbangan kan? Satu jam lebih. Ya. Dari rumah pergi ke airport berapa jam? Bukan dari Sibu. Oh, dari Sibu. Kampung Daru. Oh. Bermalam di Sibu, lepas tu pagi tadi pergi airport. Airport Sibu. Pernah datang Sabah ke? Baru. Semua baru satu kali. Di sini Sabah lain sikit dia punya cara cakap. Semua sama juga. Ya, dia bilang kan semua baru satu kali pergi. Gitu. Pakai tali keledar kah? Iya. Di sini nama dia tali pinggang. Tali pinggang. Iya. Sama lah tali pinggang. Keledar. Apa? Tali keledar. Tali keledar kan helmet tuh. Saya pernah datang Sibu. Oh, pernah datang Sibu. Selalu. Baru satu kali. Sejak tidak sih ada lawatan sana. Oh, apa base kan sini? Woi, banyak base ini. Tidak dapat diceritakan. Sekejap ah. Saya isi air dulu. Isi air? Iya, sebab kita akan melalui jam yang panjang. Oh. Jauh kah? 5 jam atau tidak? 1 jam sih. Malu kalau begitu. Kalau macam iya, tuh kena aja nomor kita. Ini mungkin tuh saya coba. Berapa hari kita di sini? Seminggu. Seminggu. Nah. Yang kamu jangan kamu lupa datang sini. Sini mana? Dia punya shopping mall. Hello. Hello. Oh. Dia kasi malu saja. Dia main-main. Selamat datang ke Kota Kinabalu. Kota Kinabalu sudah nih. Ini apa dok bawah ni? Laut. Untuk orang nelayan kan? Iya, nelayan. Cantik airnya. Kayak biru. Siapakah ini? Hello. Sudah jumpa orang kah? Ya, kami sekarang di sini bandar. Dalam kereta sudah. Tapi okay juga lah, boleh bercerita kan? Siapa lagi nih? Hello. Si kuat bah. Tidak dapat upload lagi sekarang ya. Okay. Coba kau si WhatsApp dia bilang. Aduh. Full WhatsApp. Oh, ada sudah. WhatsApp. Apa tadi itu? Tak ada kopi ya. Saya syul, aku syakap. Sebab terbiasa pakai bahasa sini, itulah. Biasa kami kita aja. Oh. Paham ga? Ya paham. Pakai kami kita. Oh, kami kah? Kami ya saya. Oh.
kakak ya, kamu. Oh, kalau kami itu saya. Oh, lain juga itu kan. Cakap bahasa Malaysia lain lagi. Di sini Sabah lain lagi. Di Sabah kalau cakap saya lah. Itulah memang bahasa Malaysia yang kamu pakai. Saya orang lain. Kami kita. Oh, kalau saya kami. Kami. Kita pola apa? Kalau kita tu apa? Kamu lah. Awak kata. Awak kata. Awak pola apa? Macam tu lah tu. Tersasul cakap tu. Ha, tersasul. Sini market tau. Ya, di sini pasar untuk macam ni lah. Kalau ikan-ikan lah. Ya, kamu kalau contohnya pokok tu kah? Tu. Hidup cik sana. Pokok nana. Contohnya kalau kamu membawa hadiah dari sini pergi Sarawak kah, dibeli di Sinsuran. Apa maksud Sinsuran? Ah, itu nama dari dulu lagi. Oh, nama dari dulu. Itu pusuk ikan bilis tu kat sini juga. Pusuk. Apa itu pusuk tu? Pusuk ikan bilis. Ikan bilis. Ah. Pusuk. Pusuk. PUSUA. Oh, perkataan baru saya jumpa. Pusuk. Ikan bilis tu. Orang Melanau. Oh. Kan kami etnik Melanau. Oh, kamu Melanau kah? Ah, bangsa Melanau kami. Oh, saya ingatkan Iban. Tidak. Iban pakai tu. Oh. Kenapa Iban? Nanemu. Nanemu. Okey, sekarang ini saya bersama dengan orang Melanau lah. Astaga. Orang Islam Melanau. Oh, Melanau. Astaga. Tahu ke Melanau? Saya pernah dengar itu perkataan saja orang Melanau, Iban. Tapi tidak pernah jumpa itu. Selalu saya jumpa yang Iban lah itu. Iban banyak dekat Sibu. Kalau Melanau kurang dekat kampung daerah Daru. Daru Matu, Daru Mukah sana. Melanau. Tapi pandai cakap Iban jugalah. Pandai sikit. Sikit-sikit kalau orang dah biasa tak apa. Tapi di sana ada dia punya Melayu tersendiri kan? Ada. Iya. Macam kami ya, kami. Kami kita. Oh. Ya, orang Melayu. Melayu Sarawak. Oh, ina. Hebat tu di Sarawak. Kami ini tidak Melanau, lain lagi bahasa. Oh, iya kah? Capo-capo bahasa. Jadi tuh. Yang cara cakap Melanau lain lagi. Lain lagi. Ada. Itulah pusuk tadi bahasa Melanau. Oh. Macam mo. Mo. Tempat kami. Tempat kami anu tuh bilis dia bilang bilis. Ah, ikan bilis. Sama saja kan. Di sini tempat makan yang baru tangkap lah. Oh, fresh lah. Ya. Mesti sedap. Dia masih hidup lagi dia punya ketam tuh. Kami tidak makan ketam. Oh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ketam. Ketam laut tak apa kalau ketam hitam tuh tak boleh. Ketam laut lah. Ketam laut. Ketam laut. Ya. Cantik. Iya, nanti kamu datanglah jalan-jalan sini. Ini nama dia Surya Sabah. Surya Sabah. So, kalau kamu mau pergi pulau, dia punya tempat beli tiket sana. Pergi pulau macam Pulau Sapi, Pulau Tukah? Iya, Pulau Sapi, Pulau Kerbau, Pulau Arnab. Hah? Pulau Kerbau ada juga kah? Ada. Banyak kebab kah? Pulau Sapi, Pulau Kerbau, Pulau Manukan, Pulau Pemutik. Di sini tempat dia. Oh, dekat sini. Iya. Lepas tu pergi nanti naik apa? Naik anu boat, speedboat. Oh, depan sana kah? Iya. Gitu di sini. Dia ada package tu, dalam satu kali kamu jalan 30 kamu pergi, begitu. Kamu suka pergi pulau kah? Cantik tuh pulau di sana. Pulau nak tengok-tengok tuh. Yang saya takut kamu pulau tidak mau Beruit, kamu tidak mau balik sudah tengok tuh pulau kan. Kami pernah satu pulau aja kan tuh Sarawak. Pulau apa? Pulau Beruit. Oh iya, pulau. Pulau Beruit. Kampung Beruit. Tidak macam pulau sih. Bukan pulau, kampung. Tapi kampung orang. Itu kampung enggak itu? Apa nih? Bangunan baru sini, kah? Sini ya. Tidak yang ini. Mana zinc? Baru lagi kah? Ya, baru membuat.
Azing. Ingatkan apa yang biru tuh azing gitu. Orang tanya bagaimana. Ini bangunan shopping mall yang dibuat baru. Iya. Kalau kundasan dekat sini pergi jauh kah? Ah, tidak juga, udah lebih kurang 1 jam, dekat 2 jam lah macam tuh. Pergi kundasan. Pergi kundasan. Apa nama tuh? Ada anu yang lembu tuh kan? Ano 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 ano. Ini telah saya kampung sana, sapi untuk sembelih, untuk makan. Yang tidak tu, yang tidak corak-corak tu. Yang ni sapi kamu dekat sini, tak tahu lah macam mana. Di sini ada belang-belang. Susu. Ya. Susu. Anu, sapi tenusu, apa? Ya, lembu kan? Tenusu. Ah, lembu kah? Lembu. Wah, cantiknya. Wih, boleh kan? Wah, air di Sarawak warna coklat. Coklat. Iya. Ya, sama. Mana guna kena dapat dari sini? Oh, kata? Tidak. Tidak. Jauh lagi kah? Kundasan itu di bawah kaki Gunung Kinabalu. Oh, dalam kawasan itu juga kah? Iya, kawasan itu juga. Bagian biru sekali. Kamu punya tempat tinggal mungkin sana, lempas dulu tuh yang bangunan sana tuh. Mana? Bangunan tinggi tuh? Lempas dulu sana. Jauh juga. Iya. Sebab di sana pun oke lah juga. Sebenarnya dekat saja, dia pusing begini saja. Jalan kaki boleh kan? Kalau ini tempat jogging tuh. Kalau tepi-tepi. Iya. Tepi-tepi sungai. Ah, masuk di sini. Masuk di sini dulu. Ah, ini kan ya. Dia akan jogging sampai tempat tinggal kamu. Boleh lah jogging ini besok. Jogging udah sana ya. Gila. Okay. Masa kuang kinan dah. Kinan. Pada patah balik dua keh nah. Kinan uri. Kinan. Lain tu. Kinan uri. Itu Malanau tu. Malanau. Masa Malanau tu. Lain tu tengah tu. Iya, macam Korea kan. Macam Korea tu. Iya. Itu apa bangunan putih-putih sana itu? Bangunankah? Yang tu nak tu masjid. Tidak, itu. Oh, ini ya bangunan. Oh, bangunan. Lah itu tempat kerja kah? Kalau hijau pokok, kalau putih bangunan. Itulah itu. Saya cakap tadi, saya ingat itu tempat api. Oh, ya.